Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan Wahabi di dalam ilmu ulum Al-Quran. Yang pertama, menganggap tajwid sebagai menyusahkan dan tidak perlu yakni sebahagian Wahabi Malaysia yang jahil. Dan menurut sahabat penulis yang ada membuat penyelidikan di dalam bidang ini, sememang yang terdapat beberapa ulama Saudi yang menyatakan tajwid itu bukanlah sunnah tetapi bidah. Namun majoriti ulama Saudi tidak bersetuju dengan kata-kata mereka. Yang kedua, mendakwa ayat-ayat mutasyabihah sebagai ayat muhkamah. Itulah Wahabi. Wahabi ini pelik kehe sikit. Jadi dia belagak alim, belagak tahu, belagak mujtahid. Padahal mujtahid. Papa Roger hidup poligami untuk kemajuan ummah, pakak-pakak poligami. Assalamualaikum.